Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mang. Hari ini saya lagi bikin kandang baru. Ini kandang untuk cempe sama indukannya. Ini kandangnya sisa yang bangunan ini, yang ini indukan sama pejantan F1 Dorper. Nah, kalau di sini kita akan bikin kandang untuk khusus untuk ibu menyusui atau domba menyusui, jadi sama cempenya. Ini nanti kita pakai alas yang ukurannya kecil biar nanti kaki cempenya nggak terprosok. Jadi ini lebih aman untuk cempe. Kemudian juga yang lebih penting lagi, nanti untuk di kandang ini kita untuk tempat pakan dombanya tidak tinggi biar nanti cempe juga bisa makan di sini. Nah, ini mudah-mudahan bisa bagus untuk domba yang sedang menyusui dan untuk cempe, biar nanti mereka bisa bergerak bebas. Ini rencananya kita bawahnya itu kita akan samakan seperti yang seperti ini. Ini jadi pakai waring, terus kemudian ini beraknya misah. Jadi itu waring untuk air kencing di bawahnya, kemudian beraknya di sini. Jadi nanti beraknya akan kering, Mang. Nah, ini rencananya. Mudah-mudahan hari ini atau besok sudah beres, kita nanti bisa pindahin cempe-cempenya. Tapi kayaknya besok beresnya, karena kita harus beresin yang bagian bawah. Ini untuk kapasitas sekitar 6 indukan sama cempenya. Mudah-mudahan ini bisa lebih bagus untuk cempe-cempe yang sedang menyusui, karena mereka sudah bisa menyusui. Kemudian di usia 2 minggu atau 3 minggu mereka sudah mulai diajar makan rumput. Jadi nanti kita videokan lagi bagaimana nanti cempe pada saat di kandang ini. Nah, kemudian juga alhamdulillah kita di sini tanam indigofera. Ini indigofera untuk pakan anakan. Mudah-mudahan ini bisa berdaun lebat nanti, jadi tinggal metik di sana. Kalau daunnya udah lebat, kemudian kasih pakan langsung ke dombanya yang di sini, cempe-cempe yang di sini. Ini alhamdulillah kita di sini ada populasi sebanyak 25 ekor beserta cempe-cempenya. Kalau ini di sini ada kambing sapera. Di sini kambing sapera ada 5 ekor, 1 jantan, 4 betina. Nah, nanti di sini kita akan perlebar ke sebelah sana. Ini kandang untuk domba, ini domba-domba yang lagi hamil tua ini, Mang. Ini seperti ini. Domba-domba hamil tua. Ini seperti ini. Kemudian yang ini yang udah lahiran, ini cempenya 2, kemudian yang itu cempenya 1. Nah, ini cempenya 2, alhamdulillah betina semua. Jadi kita bisa buat untuk stok indukan kedepannya. Itu pun cempe 1 tinggi besar, alhamdulillah betina, jadi buat nanti stok untuk di kandang ini. Karena ini bukan anakan dari Wahid, dari F1 Dorper ini, maka kita tidak melakukan kawin inbreeding atau anakan dari Wahid itu sendiri. Jadi ini kita beli hamilan. Jadi pas datang ke sini kemudian lahir anaknya, jadi bukan anak dari F1 Dorper yang ada di kandang sini. Nah, ini nanti untuk kandang cempe dan domba-domba yang menyusui di sini. Mudah-mudahan ini bisa cukup untuk 6 ekor cempe dan 6 ekor indukan yang bawa cempe. Terus kita juga bisa
lebih lega. Jadi di sini ada yang hamil tua, nanti kita pindahin ke kandang sekat. Nanti kalau udah hamil, kalau udah mau melahirkan, kita pindahin lagi ke kandang yang baru yang itu. Karena di situ alas kandangnya pakai reng kayu, kemudian dengan kerapatan yang lebih rapat. Jadi insya Allah kakinya nggak akan terprosok. Ini kita di sini alhamdulillah punya F1 Dorper, tapi kita menggunakan betina lokalan. Mudah-mudahan tidak ada kendala, tidak sampai nanti jadi dombanya kebesaran nanti sulit lahiran, tapi mudah-mudahan enggak seperti itu. Nah, ini seperti ini kandangnya. Mudah-mudahan ini bisa lebih leluasa untuk cempenya menyusui, kemudian bergerak bebas. Nanti juga kita agar terkena sinar matahari langsung, rencananya yang atap yang belah sini kita akan pakai asbes yang bening, Bang. Jadi pakai asbes yang bening itu penting, kita tidak harus mengumbar domba, tapi dia kena sinar matahari langsung. Intinya bagus untuk kesehatan domba dan cempe. Oke, sekian dulu dari Kang Seva, mudah-mudahan bermanfaat info hari ini. Salam peternak, semoga berkah, semoga bisa menambah rezeki kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.